Hai sahabat zodiak ID. Angka pembawa rezeki dan kesialan menurut tradisi China. Budaya China sangat digantungkan pada kepercayaan terhadap rezeki, kesialan dan angka-angka yang berkaitan dengannya. Banyak orang yang rela mengeluarkan uang demi mendapatkan nomor keberuntungan di kendaraannya, nomor teleponnya dan lain sebagainya. Hal itu semata-mata karena mereka percaya dengan mitos kecocokan sebuah angka dengan kehidupan. 4.000 tahun yang lalu, ada legenda tentang Kaisar Yu yang melihat seekor kura-kura dengan guratan sempurna berjumlah 9 di cangkangnya, tepatnya di tepi Sungai Luo. Guratan itu dipercaya menjadi asal-usul kotak Luosu, sebuah alat berhitung di China kala itu. Oleh karenanya, China mengenal 9 angka dasar dan di antara angka tersebut ada angka rezeki yang dapat Anda manfaatkan. Dilansir Zodiak ID, Rabu, tanggal 6 Februari tahun 2019. Angka 1. Angka 1 merujuk pada yang berjenis kelamin laki-laki dan bersifat surgawi. Angka 1 cocok digunakan pada laki-laki karena sesuai dengan jenis kelamin angka tersebut. Angka 2. Angka 2 merujuk pada yin, berjenis kelamin perempuan. Angka ini merupakan angka pembawa rezeki karena angka 2 bisa diartikan hal baik selalu datang berpasangan. Anda dapat memanfaatkan angka ini sebagai merek bisnis Anda, double fortune, double happiness, dan lain sebagainya. Selanjutnya, angka 3. Angka 3 berarti kelahiran. Temun Frog dalam tradisi China memiliki 3 kaki, yang berarti kelahiran kembali dalam urusan keberuntungan, kekayaan dan kemakmuran. Angka 5. Dalam kultur China, angka 5 berkaitan erat dengan Wuxing. Wuxing adalah 5 elemen fenomena alam, logam, kayu, air, api dan tanah. Angka 5 juga merupakan angka yang populer karena merupakan angka tengah, 1, 5, 9. Angka 6, selain 4 angka di atas, angka 6 juga merupakan angka keberuntungan China. Angka 6 diasosiasikan dengan indera ke-6, karena menurut budaya China, pikiran termasuk ke dalam indera ke-6. Angka 6 juga merupakan angka terbesar dalam dadu. Ada yang mengatakan, double six will make you happy, atau angka 6 yang berlipat ganda akan membuat Anda bahagia. Angka 8. Angka ini merupakan angka yang populer digunakan pada plat kendaraan dan nomor telepon, karena angka 8 berarti kemakmuran atau kejayaan. Di tahun babi tanah ini, Anda disarankan untuk menggunakan angka 8 sebanyak-banyaknya untuk menambah kemakmuran Anda. Angka 9. Dalam sejarah China, angka 9 diasosiasikan dengan Kaisar China yang pada saat itu sering mengenakan jubah dengan 9 naga. Angka 9 terdengar seperti keabadian dan dianggap angka keberuntungan. Dan selanjutnya, meskipun begitu, ada 2 angka kesialan yang harus Anda hindari di tahun ini. Angka tersebut ialah angka 4. Angka 4 berarti kematian. Dalam kepercayaan China, Anda harus menghindari penggunaan angka ini. Angka 7. Angka ini diasosiasikan dengan hal-hal spiritual dan mistis di China. Dalam kalender China, bulan ke-7 sering disebut dengan bulan hantu, dan saat itu gerbang antara neraka dengan bumi dibuka, dan makhluk gaib akan bergentayangan di bumi. Meskipun begitu, kadang angka 7 diartikan sebagai angka yang netral menurut beberapa orang. Sekian prediksi angka Cina untuk diri Anda. Jangan lupa klik subscribe dan juga like dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih.
Yeah.